Untuk program Lazismu ini, program bedah rumah, di Lazismu ada beberapa program, baik itu pemberdayaan, ekonomi, dan juga beasiswa. Salah satu yang kami gunakan di sini adalah bedah rumah. Nah, bedah rumah ini dengan budget anggaran dari Lazismu, minimal adalah 15 juta, pure dari Lazismu, lalu akan dikembangkan oleh teman-teman, baik itu teman-teman yang ada di Kokam atau dengan lembaga atau ortom yang kami ajak kerjasama. Ketika itu bekerja sama dengan Aisyah, maka itu Aisyah. Dengan Muhammadiyah, maka dikembangkan oleh Muhammadiyah juga. Nah, besarannya nanti akan jadi besar ketika ditambah oleh donasi-donasi dari jamaah atau masyarakat umum yang dihimpun baik itu oleh Lazismu maupun oleh lembaga atau AUM itu sendiri. Jadi dengan Lazismu, yang pertama itu Lazismu adalah penghimpun sebetulnya. Penghimpun, lalu pentasaruf program itu adalah lembaga ataupun ortum. Jadi skemanya adalah Lazismu memberikan stimulus biaya awal 15 juta dan juga standarisasi yaitu desain rumah, desain bangunan dan juga RAB. Nah, maka yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan ini adalah ortum maupun lembaga yang ditunjuk. Kalau dengan PDPM, ya PDPM. Kalau dengan Kokam, ya Kokam yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan di lapangan, termasuk menghimpun dana tambahan. Tapi penghimpunan itu harus tetap diserahkan ke Lazismu dulu sebagai sentral keuangan, baru akan ditasarufkan ke lapangan. Karena kalau melalui Lazismu, maka itu akan teraudit dan transparan. Jadi program bedah rumah dari Lazismu itu kemarin kita sempat bincang-bincang dengan Lazis dari PDPM. Kami merespon bahwa kami melihat ada beberapa kader yang mungkin harus kita bantu dari segi rehab rumah karena tidak semua kader memiliki rumah, maka kita kolaborasi. Betul tadi apa yang disampaikan sama Pak Imron bahwa Lazismu sebagai penggalian dana dan macam-macamnya nanti untuk data-data kader dan lain sebagainya, kami dari Pemuda Muhammadiyah dan Kokam yang nanti akan memberikan data itu ke Lazis. Hambatannya adalah mungkin waktu dan pendanaan. Artinya jika suatu saat dana itu kurang, ya kita memang harus yang lebih bekerja lebih, termasuk waktu teman-teman untuk menyesuaikan, karena teman-teman Kokam ini sifatnya adalah sebagai membantu pembangunan rumah tersebut dari nol sampai jadi. Nah, ditambah nanti ada memang di saat ini ada ya tukang tetap. Nah, teman-teman Kokam sebagai relawan untuk membantu pembangunan rumah tersebut. Nah, kendalanya tentu saja penyesuaian waktu saja sebenarnya, karena penggalian dana itu dibantu teman-teman dan sebagainya. Saya kira itu, Pak.